And the rates berbuah buah kita mulai lagi. Udah lama banget nih ya. Dan ya ini udah ada buah sponjar nih 900 meteran cuy. Langsung aja gue tebak. Ini mah 100% di School Island. Gak mungkin salah. Salah dong, oke salah dikit gak ngaruh cuy. Anyway gue pengen ngumumin pemenang kuis dari perburuan buah di video yang sebelumnya. Dan untuk pemenangnya adalah Ednulda. Selamat kamu dapat Robux. Jangan lupa bikin tiket di Discord ya. Join Discord link di deskripsi cuy. And alright, sekarang gue udah berada di pulau yang tepat ya. Dimana buahnya spawn ternyata di Winter Castle cuy. Dan kita lihat buah pembukaan di video perburuan buah kali ini. And here we go, di atas kita. Yo, rubber doang bang. Bang pelit amat dah bang gamer robot. Elah, next. No rights, finally ada buah spawn lagi ya. Gue udah AFK cukup lama dan jaraknya deket banget, tinggal 100 meter setelah gue teleport ke green zone. And let's see, ini buah kedua kita kira-kira akan menjadi buah apa nih Wir? Apakah win or lose ya di depan kita nih? Yo, rubber bro. Oh my god, let's go. Gitu dong. Oh my god, bro, gue seneng banget bro dapat rambut bro. Ada yang iri gak guys? Ada yang iri gak? Sombong amat. Sombong dikit kan gak ngari kan. Kan dapat rambut. Ya yeah, bang Gioles ya nah, kasih gue buah yang bagus bang. Abis dapat rambut gue bang. Berir. Seneng clan. Next. Finally ada buah spawn lagi akhirnya. Semoga gue dapat buah bagus ya Wir ya. Apaan ngegacha dapat berry doang. Ah pengen ditembak si Joles. Dan gue kira buahnya itu di hot and cold, ternyata bukan cuy. Masih berjarak 500 meteran. Kalau ini mah udah 100% di School Island. Gak mungkin salah gue guys, karena gue udah pengalaman banget nih. Tuh kan anjay, jago banget ya. Oke, dan untuk lokasi di School Island tuh kurang lebih ada 4 tempat. Dan yang satu kali ini di deket kepalanya di bawah sini nih. And here we go, buah apa? Ya, yeah, nice try lah, nice try. Gak apa-apa, buah sen. Anyway, buah sen ini termasuk rarity apa cuy? Common, uncommon, atau rare? Jawab ya. Hello Rich, setelah kita mendapatkan barrier sama sen, ada buah spawn di deket banget di belakang cafe di daerah depan sini. Dan yo, portal bro! Oh my god, let's go! Wah, 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 makin iri nih di video berburu buah kali ini. Piwir pada iri nih. Oke, oke, oke. Jangan iri ya guys, yang gak baik. Oke, gue taruh dulu portalnya. Kita bakal factory dulu. Let's go. Ngomongin soal factory, banyak banget di kolom komentar yang pamer kalau dapat buah bagus dari factory. Tapi gue jarang banget cuy dapat buah bagus dari factory. Gue juga gak tahu kenapa. Apa emang gue kagak hoki di factory? Tuh, tuh, kan, tuh. Musim semi. Oh my. Tapi gak apa-apa lah guys ya. Lumayan tadi gue udah dapet portal tuh. Oke kita bisa store. Kita masukin tas aja. Let's go. Kita berburu buah lagi. And alright, finally ada buah spawn lagi. Jaraknya cukup jauh cuy. Gue langsung tebak aja di School Island. Dan ternyata bener ya, kalau jaraknya 1200an dari cafe itu di School Island. Dan ini lokasinya sama kayak tadi kayaknya. Oh enggak, salah-salah cuy. Ini di belakang di area boss tide keeper ya. Bisa kalian cek setiap kalian main di second sih. Buah terbaik yang gue dapet di sini tuh buah kontrol ya, seinget gue guys. Dan itu gue inget banget buah kontrol yang gue dapet di sini. Tapi kali ini buah musim semi. Oke, next try buat musim seminya. Di sini udah ada buah spawn lagi. Langsung aja gue pengen samperin, tapi ada yang namanya factory lagi cuy. Udah udahlah, kita factory dulu baru nanti kita samperin nih buah ya yang jaraknya 700 meteran nih. Alright, sekarang kita hajar dulu factory. Baru setelah itu kita ambil buah spawn yang berjarak 700 meteran ini. And alright, ini udah dikit lagi nih ya. Semoga dapat buah bagus, tapi gue gak berharap. Yuk, teori tidak berharap ke factory cuy. Dapat buah apa nih cuy? Let's go. Yo! I just hope you're lying on somebody. Udah, malah astovlo dribble bagas. Astaga udah guys, tobat. Ayo kita ambil buahnya ya. Jaraknya 600 meteran Wir. Dan gue bakal langsung teleport aja ke hold and cold. Dan bener dong. Yang langsung aja GPL gak pakai lama ya Wir ya. Kita ambil buahnya di area holdnya di depan sini nih. Yeah, roket part. Oke, gue udah bisa gacha. Sekarang gue bakal teleport ke cafe ya. Tadi udah dapet buah sound juga, lumayan. Terus kita tadi dapet buah roket juga, spring juga. Gue drop dulu di depannya Gioles. Dan sekarang gue bakal ngegacha langsung aja ya ke Gioles ya. Let's go bang Gioles. Yuk, buah mitik. Spin part. Bruh. Oke, sekarang ini gue lagi PVP, fun PVP aja di public ya sama Segawon. Dan ya ini easy banget bro, nice try Segawon. Dan gue balik ke cafe, ketika gue balik ke cafe tiba-tiba
ada notifikasi Factory bro. Ya udah gue langsung versi 4 aja dan langsung aja gue samperin Factory buat ikut nimbrung, siapa tahu gue dapet buah bagus. Asalkan kagak ada cheater ya di publik, gue pasti bisa nih dapetin Factory dari orang-orang ini cuy, apalagi ketambah gue versi 4. Dan setelah adu tonjok kita bareng-bareng, akhirnya gue beneran dapet nih. Dan ya cuma buah Dragon Waken yang gue dapet cuy. Nice try banget, gak apa-apa dah, mending gue lanjutin nyari honor aja. Ucuk dicinta, buah spawn pun tiba. Di sini gue lagi pipi-pipi, tiba-tiba ada buah spawn. Ya udah lah ya, tetapi bakal gue kelarin dulu nih satu orang yang berlawanan sama gue ini dulu, baru gue ambil buahnya cuy. Tenang aja, gue di sini pakai portal sama TTK God Human tuh udah killer banget nih setup ya. Meskipun lawan gue mamut sama Rumble, tetapi gue incer dulu aja nih Rumble-nya dulu, baru kita ambil buahnya. Oke, di sini gue coba nyerang-nyerang aja, tapi masih miss. Jadi gue masih ngulur-ngulur waktu nih sambil nyari timing yang tepat buat attack nih satu orang cuy. Dan tibalah di mana gue miss, tapi Z portal gue kena dan gue combo one shot yang bener-bener dia langsung matoy cuy. And dia langsung aja gue ambil buahnya, gue cari arahnya dan gue nebak di graveyard langsung aja bener cuy. Dan langsung aja kita cari buahnya, semoga jadi buah bagus. Di sini gue kira tuh buahnya di area bawah sini, ternyata ini bukan buah, ini bunga biru ya cuy ya, buat Riz versi 2. Ternyata salah, ternyata di sisi lainnya di pohon ini. Dan ya let's go, buah portal bro. Oh my god, gue hoki banget ya, gak tahu kenapa gue hari ini hoki banget di video kali ini cuy. Semoga yang nge-like video ini ketularan hokinya, nanti waktu main dapat buah bagus, nemu buah bagus gitu, amin. Dan udah disini gue lanjut pipi-pipi lagi ya guys ya. Jadi gue cukup bosen buat nyari buah, akhirnya gue ke publik dan nyari orang yang mau diajak pipi-pipi lagi. Dan disini gue pakai setup God Human Rocket Soul Guitar sama CDK cuy. Jadi sambil levan aja ya, gue nyari musuh buat diajak pipi-pipi menggunakan buah roket. Dan tenang aja, ini gue bisain cepet. Kami ha wir, kami hanya wir. And orange sekarang ada buah spawn juga, waktu gue pipi-pipi langsung kita ambil ya. Di sini gue ganti buah portal biar makin cepet kita ngambil buahnya. Dan gue tebak di School Island, emang bener di School Island coy. Anjay udah keseringan tebak gue ya, langsung bener. And here we go, buahnya bom. Hell nah. Nah, oke, untuk quiz nomor satunya adalah pertanyaan yang gue ajuin tadi ya, mengenai rarity. Bisa kalian jawab, itu quiz nomor satu cuy. And alright, sekarang udah ada buah spawn. By the way, bisa kalian tunggu quiz nomor 2 nya ya. Dan buahnya berjarak 800 meter. Kira-kira di mana nih, yuk main tebak-tebakan. Kita belum main tebak-tebakan nih dari awal video. Buah ini di Snow Mountain, di Winter Castle, atau di Dark Arena cuy. Yuk kalian jawab ya, kalian simpen anaknya Katakuri. Oke, udah disimpen. Alright, bakal langsung gue ambil aja buahnya cuy. Di sini gue coba dulu aja teleport ke beli rbx.com. menyediakan game pass, buah permanen, dan semua kebutuhan block fixmu dengan harga murah, sistem otomatis, dan cepat tentunya. Berbagai item CDID dan Blade Ball juga tersedia di sini. Tunggu apa lagi? Kunjungi segera beli rbx.com. Ke Snow Mountain ya. Salah buat yang ngejawab di Snow Mountain ente. Berarti antara di Dark Arena ama di Winter Castle. Setelah gue cari-cari arahnya ini ya, gue yakin nih 100% ya. Gue jalan ke kiri, jaraknya makin dikit. Berarti udah jelas kan ya di sebelah kiri ya. Oke, yang jawaban yang paling bener adalah Winter Castle. Ente buat yang ngejawab di Dark Arena, yang jawab di Winter Castle GG banget. And here we go, spin part. Yo, nice try. Yang bener aja, rugi dong. And alright lah, kita udahan dulu ya guys ya. Buat kalian pemburu Robux seperti biasa, kumpulkan kode-kode aneh sepanjang video, redeem di Discord 10 tepat akan kita runtuh berdasarkan Robux. Dan pastinya jangan lupa di like, subscribe, dan nyalain lonceng ya cuy ya, buat konten-konten gue yang terbaru sama live stream. Dan untuk quiz nomor 2 nya adalah, ini buah apa? Tulis quiz nomor 1 dan nomor 2 di kolom komentar. And see you di next video.